Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para sesepuh, para guru besar, para pemimpin padepokan yang tidak saya sebutkan satu persatu, kehadiran pengurus TKDH pusat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kami berdua bisa hadir memenuhi undangan daripada TKDH Kecamatan Cisangkanya. Alhamdulillah kita bisa hadir. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini bisa memberikan semangat dan motivasi kepada khususnya adik-adik yang sudah berlatih selama ini, kemudian dipentaskan, nanti akan dipilih yang terbaik dari yang sudah terdaftar. Perkenalkan, saya Haji Joko Sumarno dari Silokan, kemudian merangkap-rangkap sebagai Lembaga Pelestari Masyarakat Pelestari Budaya Banten, Ciomas. Kami berdua adalah pengurus di Ciomas, khususnya Golok Ciomas. Jadi kami bersyukur, terima kasih dapat undangan seperti ini. Kami mendukung bahwa semua kegiatan yang ada di Banten, insya Allah nanti kita akan angkat, kita akan tunjukkan bahwa budaya Banten adalah yang terbaik, kemudian yang beraneka ragam. Jadi di bawah lembaga yang ada di sana, kami berharap tidak nanti semuanya bisa kontribusi terbaik untuk kelestarian daripada budaya khususnya yang ada di Banten dan sekitarnya, dan Indonesia pada umumnya, itu akan kita dukung. Kemudian di sebelah saya, beliau adalah Bapak Agus, yang kebetulan beliau adalah ketua ekspedisi Bapak Tantun, kemudian juga sebagai sekjen daripada ketua umum ya. Ya, silakan Pak Agus.